Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan channel Arif Bakri. So hari ni aku nak buat satu unboxing parcel yang aku rasa ramai yang tertunggu-tunggu. Nak tahu apa benda? Jom tengok. Ni benda ni. So aku rasa korang boleh agak apa benda dalam ni. Nak tahu lebih lanjut, stay tune tengok video ni. Ini parcel yang aku baru dapat daripada FT Garage Project Sobat Helmet. Jom kita buka. Kita dah buka busa hitam tadi dan ini dah. So dia sama macam terlepas, berserta juga dengan purchase receipt diamond KYT mereka 2019. Ok, tanpa buang masa kita tengok apa dalam ni pula. So ini dalam dia, kalau ikut kotak lama dengan kotak sekarang ni, yang kotak baru ni nampak macam lebar lagi lah. So ni ok, dia punya manual book. Oh, dapat stiker sekali, nice. Ok, kita bawa keluar. Ah, tu dah KYT. Dalam kotak yang kita dah buka tadi ada 3 barang. So ni dia punya manual book, dia dah letak dalam plastik lah. Ini dia punya warning card, user instruction, dan yang paling best dapat stiker KYT. So ni dia KYT. Ok, ni dalam plastik ni. Ini yang tadi lah, dapat diamond purchase receipt lah. Dengan helmet. So helmet ni macam terlepas juga, sekalikan dengan helmet bag lah. Bag helmet lah. Color dia yang ni lain sikit. So jom kita tengok dalam. Wah. Okay, nice. Dia punya packaging makin improve. Dia ada satu layer untuk cover helmet ni. So, jom nak tengok. Ini mango. Okay, untuk pengetahuan korang, helmet KYT mereka tahun ni dia tak sama model macam tahun lepas. Tahun lepas dia KYT Venom. So tahun ni dia pakai KYT model yang agak baru juga lah. Dia pakai NFG, tak silap tu. KYT NFG. So NFG ni dia punya cengkerang dia lain sikit. Dia macam cutting showy sikit, dia memanjang ke belakang. Ok, nak tengok dekat. Yang ni dia punya design khas daripada Zaki Design. Zaki Design ni memang dia punya design terbaik lah. Sebab aku ingat dulu Zulfami punya helmet, dia pun design memang lawa lah. Oh, ni dia ada letak kita punya lambang Bunga Raya 62 tahun ni punya merdeka. So belakang ni memang dia punya logo lah, logo FT Garage. Atas dia yang color merah ni pun dia ada masukkan sekali unsur-unsur Bunga Raya. Oh, ada tulisan Malaysia aku, nampak tak?
Okay, ni aku dah buka. Bagi depan bagi nampak dalam ni. Pull to open. Ini dinas. So ni dia pakai D-ring juga. Dia punya lock macam yang tu juga. Okay. Aku rasa kali ni macam tak tahu lah, berat sikit lah sebab dia punya cengkerang ni. Tutup. So kita kena pakai spek. Pakai spek sebab tadi aku ada ternampak, ada tunjuk ada satu tag dia tulis wearable spec, maknanya mungkin ruang kat sini dia freekan sikit supaya kami yang pakai spec ni senang nak pakai. Sebab ada setengah helmet bila dia ketat sangat tepi ni, nak masuk helmet, nak masuk helmet, nak masuk spec tu memang ketat lah. So yang ni aku aku masuk memang senang walaupun ikutkan ketat masuk spek tu semua. Okey, yang untuk model ni juga dia ada sediakan second visor, sun visor yang kat tepi ni. Ya, kalau nak so untuk makluman korang, baju yang aku pakai adalah baju daripada F3 juga. Nombor 2. Baru matching pakai helmet ni. Nombor 2 sekali dengan baju ni. Baju daripada F3 sempena mereka. So aku nak tunjuk yang tadi tu. Okay, ni dia punya dalam. Ini ni pun nice. Bila aku tengok balik, dia tulis wearable glasses. Maknanya helmet ni macam aku tunjuk tadi, kau pakai, untuk pakai spek senang, kau masuk macam tu je. So ni dia helmet. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.